untuk menyatakan sesuatu seperti mana yang disebut oleh saudara abang Pat Deli sebentar tadi, dan juga dari Dahan dan ada di kalangan kita memegang-megang dari penjuru, rasa di hati sudah tak tahan sebab banyak yang rasa cemburu. Apa cemburunya? Sebab ada setengah kita di sini yang begitu lama tak bertemu, di sini yang ilmunya terpendam tetapi tidak sempat disampaikan. Dari Selama ke Indragiri digigit. Jadi sekiranya itu berlaku, maka tahniahlah kepada badan. Dan sekiranya tak tepat huraian itu, maka maaf jua yang dipinta di akhir zaman. Hadirin, dilihat tentang senarai nama-nama ini begitu panjang. Jadi oleh kerana rakan-rakan saya tadi telah menyebut satu persatu VVIP-nya ataupun orang-orang kenamaan serta pegawai-pegawai penting kita, maka izinkan saya seperti memilih buah daripada dahannya. Izinkan saya untuk mengutip yang bernas daripada yang sekurang-kurangnya. Tapi walaupun begitu, diucapkan terima kasih kepada semua penganjur, khasnya kepada JKKN dan Dewan Bahasa yang diwakili oleh saudara Abang Fadli, Abang Muhi, dan penganjur kita yang kedua JKKN yang ketuanya tadi telah berucap bersama-sama dengan Tuan Haji Mesran barangkali yang duduk di sana. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Dr. Shamsuddin Ahmad, pengarah Lembaga Muzium Negeri, dan ketua beliau yang lebih tingginya Datuk Ibrahim Ismail. Tidak juga lupa dan harus saya sebut saudara Tuan Haji Abu Bakar Sa'ari, pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewa. Rakan-rakan yang dikasihi, wakil-wakil dari badan-badan bukan kerajaan. Cuma ada dua pihak lagi yang saya harus sebut, iaitu yang berbahagia Datuk Sri Kamarudin dan Datuk Fauziah dari institusi kami, Warisan Negara. Dan di samping itu, yang berbahagia Profesor Gusti Asnan, Dekan Fakulti Ilmu Budaya dari Universiti Andalas Padang, yang bersama-sama kita pada pagi ini dengan kawan-kawan beliau yang dibawa dari Padang juga mewakili media di Sumatera Barat. Ketua-ketua adat, ahli-ahli, pakar dan lembaga adat, pejuang-pejuang budaya, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Setelah tirai nan dibuka itu, maka dirasakan pagi ini merupakan pagi yang khusus, dan bagi saya ini adalah konvensyen adat yang ke-15 yang sempat saya hadiri semenjak 1973 dahulu. Sekiranya sudah 15 konvensi yang kita hadiri, yang metan-metan dan penting, tentunya konvensyen seperti yang kita adakan hari ini, yakni Sidang Sehari Adat Perpatih 2015, anjuran Dewan dengan JKKN dan rakan-rakan lain serta muzium, terasa oleh saya apakah hal ini akan terus berlarutan sebegitu. Seminar demi seminar kita adakan, konvensyen demi konvensyen kita adakan, namun adat kita masih berada di paras sedia kala. Inilah isu yang paling penting rasanya, yang perlu kita ubah selepas kita keluar dari Dewan Dasuri ini. Apa-apakah yang harus kita cadang mungkin di peringkat terakhir sempat saya sebutkan. Namun demikian, terbahagi dua penyampaian saya ini. Pertama ialah tentang mengenal sedikit apa itu adat. Kedua ialah tentang peruntukan-peruntukan adat di dalam dokumen negara dan negeri. Dan ketiga,
apakah yang seharusnya kita lakukan sebagai orang Melayu, sebagai orang Islam, sebagai pejuang dan sebagai mereka yang mewarisi warisan tanah air kita. Jadi saya mulailah dengan menyerlahkan sedikit tentang adat ini. Adat adalah bagi orang Melayu dan ianya telah disebut semenjak alam berkembang. Istilah alam sebelumnya bernama alam ialah dunia. Dunia sebelum disebut dunia ialah keliling. Tapi antara istilah adat dengan dunia keliling ini ada kaitan dengan kehidupan kita. Orang berkata adat itu berasal dari perkataan Arab adah. Saya senyum. Saya mengatakan balik, kalau dalam logat Negeri Sembilan, yo ko. Jadi setelah saya berunding dan berbincang dengan Allah Yarham, Rashid Manggis namanya, seorang pakar di Minangkabau berhubung dengan adat yang ada, beliau berkata adat itu adalah berasal dari perkataan Sanskrit Palava Melayu kuno yang istilahnya berbunyi adatu. Adatu zaman berzaman, pusaka bergilir menjadi adat di Minangkabau dan adat di sini. Mula-mula saya tidak yakin, tetapi setelah saya lihat kembali istilah-istilah Palava, istilah-istilah Sanskrit, dapatlah air ini elok nan, elok bona ubi orang Cina, belum togak sudah dipopat, elok bona budi orang sini belum diminta sudah dapat. Ya lagi tertinggalkan air itu dulu ya. Beliau berkata A bermakna tiada. Dalam istilah Sanskrit pun begitu, dalam istilah Palava pun begitu, dalam istilah Melayu kuno pun begitu. A. Kepada orang Minang, perkataan A itu adalah awalan kepada persoalan. A diam. A po. A. Tiada. Dan adat adalah singkatan kepada perkataan datu, D-A-T-U, yang anugerahnya diterima oleh orang Melayu, datu. Datu. Adatu adalah pakaian hidup yang murni, yang tak nampak, penjiwaan kepada hidup yang indah, berkualiti dalam istilah sekarang, dan membantu orang ramai. Itulah adat. Sama ada saudara-saudari mau terima ini atau tidak, ini terserah. Tetapi ia bukan berasal dari perkataan Arab adah. Cuma secara sesuaian diterima apabila Islam meneroka di alam Minangkabau dalam abad ke-16, di Aceh pada abad ke-13, di Melaka pada abad ke-15, di Terengganu pada abad ke-13. Saudara-saudari, jadi adatu tadilah yang diamalkan sebelum Nabi Isa lagi, sebelum zaman Neolitikum lagi, dan sebelum di sejarah ditulis oleh orang. Tapi apakah ini tugas saya pagi ini untuk menceritakan pasal adat? Bagi saya terhutang kepada rakan-rakan di sini untuk memberi satu jendela terhadap lamonyo kita ni dalam sejarah di Nusantara.
Kita bukan bangsa nan baru, kita bangsa yang lama berjuang di Nusantara. Apa saya sebut seselalu tu? Makan kerupuk bulat-bulat, kau nak berkepuk kuat-kuat. Cakap Minang kan, latih orang mengecek si korang. Cakap Negeri Sembilan kan, latih dan bercakap senyap. Kalau begitu, buatlah penempatan. Hadirin, ini penting. Sebab ada orang kata di sini, I am older than you. I am very old civilization. Saya berkata, pardon me. My people are also as old as you, if not older. Inilah sebabnya. Jadi bagi kita nak menyatakan ini, adat cukup lama. Sebelum Islam sudah ada. Ya, sebelum yang dikatakan adat bersendi kepada yang benar, yang benar berdiri sendirinya, itu sebelum Islam. Selepas Islam, adat bersendi kepada syarak, syarak bersendi kepada kitabullah. Itu selepas abad ke-16 di Minangkabau. Dan khususnya adat tadi setelah Perpatih dan Temenggung bersalam-salaman adik-beradik, mengatakan tidak mau lagi berselisih faham di batu bertikam di lima kaum di Minangkabau, adat menjadi satu. Tidak lagi disebut adat Perpatih atau adat Temenggung, hanya satu. Jadi kini adat yang diperhitung di Minangkabau hanya Tuah Adat Sakato. Tuah Adat Sakato. Saudara-saudari, dengan pemahaman inilah, maka hari ini harus kita mengerti bahawa sebenarnya adat itu sebahagian daripada psyche atau jiwa Melayu lama. Semasa adat ini wujud di Minangkabau, Melaka belum wujud. Semasa adat wujud di Minangkabau, hal-hal berhubung dengan Perak, dengan Johor, belum terngiang-ngiang lagi. Justru pada tahun 1388, luar yang pertama beradat Lombau, yaitu antara Pogut orang yang didalek dengan yang dibaru. Pogut yang ada bersama-sama dengan orang Jawa dan Pogut yang sama-sama dengan orang Minang, mewujudkan dua family, dua tuntutan. Memang pada masa itu Johor sudah pun wujud kerajaan besar, maka dirembaulah telapak pertama. Apakah artinya yang bernama Biduando? Disitulah mulanya. Yaitu apabila Datuk Sati Nan Sebatang juga tawaran daripada adat lama berkahwin dengan anak batin di Rembau, dapatlah Biduando. Biduando itulah yang menjadi suku kepada pewarisan menjadi Tok Pemulu di Rembau pertama. Perkataan undang hanya wujud selepas Inggeris datang. Sebelum Inggeris tiba 1882, barulah perkataan undang itu dibangkitkan. Sebelum itu, pengulu. Minang kata pangulu. Kita di sini pengulu. Saudara-saudari, asal-usul penting bagi kita. Jadi berkata orang, adat yang lama inilah. Kalau dalam cerita hikayat Cindua Mato, dikatakan, ibarat kain nan bagalun-galun. Asalnya di muka air, disudahi jo lidah api. Kok dipilin sakacik buku, kok diseba salue alam. Itu kata dalam Cindua Mato. Gunakanlah seperti kain, kata dia. Dipakai ia baru, disimpan ia usang. Tetapi kata-kata macam itu sekarang ini bagi anak-anak di sebelah sana mungkin
apa namo ini cito kasira itu. Hadirin, inilah asal usul kita di Negeri Sembilan. Jadi bila orang Minang kemari, apa kerjanya? Apa kerjanya? Orang Minang datang kemari berdagang, perantau melalui Sungai Indragiri, menerusi Sungai Kampar sampai ke Siak, Jambi, terus ke Kolang, ke Kelang, masuk ke Melaka, ada yang masuk ke Sungai Ujung dan seterusnya di tempat kita. Perantau inilah yang membawa adat tadi. Memang disebut adat perpatih, tetapi sesungguhnya adat yang sudah disatukan tadi. Tidak lagi adat Temenggung, tidak lagi dikata adat perpatih. Tetapi lantaran Datuk Perpatih dan Sebatang itu merupakan adik kepada Temenggung, setelah bercantum tenaga, maka adat saja dinamakan. Adat Perpatih dan Sebatang, ia hanya disebut adat Sakato, tuah adat Sakato. Di sini pun di Negeri Sembilan, adat Perpatih tidak terdapat dalam Perlembagaan Negeri Sembilan tahun 1959. Tidak ada. Yang disebut hanya tradisi mengikut luar. Jadi bagi siapa yang mengatakan adat Perpatih ada dalam Perlembagaan Negeri Sembilan, tak betul. Tak betul. Kita bawalah kepada peruntukan, yaitu peruntukan fasal 4 dalam Perlembagaan Negeri Sembilan. Di situ dikatakannya, hendaklah ada undang yang 4 dan Tengku Besar Tamrin mengikut tradisi di luar masing-masing. Dia tak sebut adat di situ. Jadi di sini saudara-saudari muncul satu masalah. Masalah yang berkaitan Rembau 1388 tadi, wujudnya adat kita, waris darat dan waris laut atau waris airnya, Sungai Ujung dengan pengaruh Bugisnya dan dengan Kuala Lingginya, Jelebu dengan tahun 1775-nya menerusi Moyang Saleh, Johor menerusi Pengulu Utama dengan Tan Masnya, timbul masalah. Apa masalahnya? Kalau Magna Carta tahun 1245 di England ada tulisan King John, ada tulisan, kita tidak ada. Pandai-pandai orang bercakap saja. Mana dia perlembagaan adat yang sebenar adat yang di Negeri Sembilan? Tidak ada. Ada di mulut ketua-ketua kita. Terngiang-ngiang bahasa indahnya. Bulat air dek gopong, bulat manusia dek muapakat. Itu terdengar oleh kita. Ringan sama di jenjen, barek sama di piku. Kok bukit kita daki, kok lurah kita turuni, panjang poyekan tu. Kenapa kita ingat ini? Kita ingat ini sebab nek moyang kita dulu menceritakan hal ini pada kita. Sebab sekolah kita dulu ada peribahasa, ada perumpamaan, ada tamthil, ada ibarat, ada perkataan-perkataan indah. Peribahasanya yang boleh memandu kita. Pantunnya ada. Macam orang tak berpantun lidah. Berpantun bila nak kahwin je, bila nak nikah je, nak sodak panggil dan lepas itu tak doli dong. Saudara-saudari, banyak nak lucu, tetapi masalah inilah yang timbul. Di Jelebu sekarang ada pertandingan nak mencari pusaka. Undang luar Jelebu ke-16. Tunjuk pada saya mana itu perlembagaan. Tidak ada. Yang ada Tok Mentari, yang ada Tok Umbi, yang ada 6 yang lain. Begitu juga di Sungai Ujung, 8. Begitu juga di Johor, 8. Begitu juga di Rembau, 8 lembaganya. Kenapa 8? Sebab dibawa dari Minangkabau begitu.
Orang basana nampe di Minangkabau ada undangan. Ketahui secara persis, mestilah ada perlembagaan. Jadi saya mohon supaya tok-tok undang kita ini berpakatlah di Negeri Sembilan. Nasihatkan luak masing-masing, wujudkan satu perlembagaan. Buat perlembagaan itu bermuafakat kita di sidang. Ini perlembagaan kita. Sekurang-kurang buat macam Johor. Apabila undangnya meninggal, Tan Mas terus naik. Sistem dia begitu. Kalau di Jelebu, mungkin sarinnya, mungkin keminnya, dan mungkin perut yang dikatakan sebagai ulu Jelebu. Bergelir, pakatnya mau kena. Sungai Ujung. Tuan-tuan tolong tunjukkan saya mana ada Sungai Ujung. Yang disebut Sungai Ujung, di mana letaknya? Tidak ada. Orang Cina panggil hanya Fuyong. Sungai Ujung. Asal daripada perkataan Hi Yang Jung. Hi Yang Jung adalah perkataan Hindu dahulu, Sanskrit dahulu, menunjukkan kepada yang tertinggi seperti Mahameru dan seperti Gunung Jerai yang tinggi. Tapi Sungai Ujung tidak ada. Kenapa tidak dituliskan dalam perlembagaan Sungai Ujung bagaimana antara Datuk Shah Bandar dengan undang Sungai Ujung mata putih dan mata hitam bermuafakat? Jadi saudara-saudari, dari situlah saya kemukakan persoalan yang sangat berat bagi masa depan adat kita, yaitu kekaburannya dari fahaman orang luar. Satu perkara, kekaburan di dalam luak itu sendiri pun menjadi masalah. Tapi kita sayang kepada adat itu ini. Kita sayang kepada adat ini. Siapa yang akan memulakan kerja seperti itu? Jika tidak tertulis, orang tidak tahu. Jika orang tidak tahu, maka orang tidak akan mengikuti lunas-lunasnya. Saudara-saudari, adat itu cantik. Ianya indah. Sebab ia mula daripada adatu itu sampai kepada adat. Menggunakan istilah-istilah yang lain, tetapi ia tetap cantik. Dengan syarat, ia bertimbang balas. Mana yang bertentangan dengan syarat, misalnya menghalang orang kahwin dalam sama suku, Islam kata tak boleh, mesti boleh kahwin sebab perantaraan itu dibenarkan oleh syarat. Maka ketepilah soal untuk berkahwin sama suku itu menjadi hadangan dahulu, sekarang tidak lagi. Ini menunjukkan harmonis dengan agama. Hadirin, dari situ kita lihat di bawah adatu tadi ada satu lagi elemen yang sangat bernilai. Apa dia? Budi. B-U-D-I atau B-H-O-D-I. Budi. Budi sama. Budi ini berasal bagi kita di Negeri Sembilan. Mengertilah kita bahawa ia terasas daripada Bodhi Chaniago, yaitu dua suku yang diselaraskan oleh Datuk Perpatih Yang Sebatang. Koto Pilian adalah diselaras oleh Temenggung. Adiknya Perpatih Sebatang menyelaraskan Bodhi Chaniago. Bodhi bererti budi. Budi bererti perlakuan pemikiran yang murni, yang baik, yang cantik, yang mulia, sama dengan adatu. Di bawah adatu itulah budi. Sekarang budi ini diamalkan oleh semua masyarakat Nusantara, baik Jawa, baik Bugis, baik Minang, baik Aceh, baik di Kalimantan dan di kawasan-kawasan yang lain. Justru budi ini telah ditinggalkan oleh orang Melayu di Nusantara selepas merdeka.
Di Indonesia selepas merdeka, Budi tidak begitu terpakai lagi. Pancasila yang dipakai, kita di sini selepas merdeka, orang putih masih bantu kita dengan pendidikan budinya. Tetapi tidak dapat menjadi produk atau hasil di akhir-akhir perjuangan. Jadi Zabah telah bercakap pasal budi, Ali Syahbana telah bercakap pasal budi, Budi Utomo telah mencatatkan dalam perjuangan politik budinya di Jawa. Dari orang Batak, budi itu pun adalah kehalusan pemberian. Bagai-bagai lagi lah. Saya mencadangkan sangat, kalau orang Melayu nak selamat, kaji balik budi dalam adatnya. Kita tunduk depan orang tua-tua, maaf Pak ya, jalan. Budi, terima kasih Tik, bagi abang ni ha, budi. Apa lagi? Dalam agama kita mengajar kita berbudi. Tapi dalam Islam tak ada sebut biu dalwa, bawau dalia tak sebut. Biu dia tak sebut. Tetapi ia menyebut tentang berterima kasih, syukran lakum. Keadaan begini, kita tidak ajar lagi di sekolah. Jadi sekarang, bukan saja generasi baru, generasi tua lama pun dah tak tahu budi. Siapa yang hilang? Kita yang hilang. Kalau dulu Frans Fetenham bercakap, saya petiklah dalam bukunya bernama The Malay Footprint, Malaya, 1905. The Malays are those that bow before you with kindness, and each kindness is called budi, given back in terms of things and good thoughts. Lebih kurang kata dia, orang Melayu itu apabila diberi sesuatu, berterima kasih dan membalasnya dengan baik. Frank Swettenham bercakap. Richard Winstead, ini dalam buku dia, Dari Alif, A-L-I-F. The Malays are known by their kindness, and this kindness is translated into the term budi. Orang putih cakap tentang kita. Tolong tuan-tuan bagi tahu saya, manakah pujangga Melayu yang masih berhetong seperti ini? Tidak lagi. Sebab itu sekarang politik Melayu berkelompok-kelompok, tidak mengenal budi, tidak mengenal bangsa, tidak mengenal agama, tetapi tetap dengan hujah masing-masing. Anak musang ada di hulu, anak itik bermain lumpur, banyak tukang terbuang kayu, banyak politik negara hancur. Itu pantun Dusek yang buat itu. Tapi itulah cerminan yang ada sekarang. Sebab apa? Tiada mengenal adat, tiada mengenal budi, tiada mengenal peruntukan budi dan adat dalam undang-undangnya. Saudara, budi tak disebut dalam undang-undang ya, tapi adat disebut, yaitu adat itu tadi. Di mana? Kalau di Negeri Sembilan, dalam pasal 4, dalam pasal 7, dalam pasal 16. Pasal 4 ialah tentang tradisi lama yang harus ada di luar. Pasal 7, pelantikan yang di Pertuan Besar. Kalau di Minang dulu, yang di Patuan Basah. Basah lah tu. Kalau di Negeri Sembilan, yang di Pertuan Besar. Gajah kita yang pertama melewat, diakhiri dengan yang ada sekarang, Tuanku Mugris. Itu hasil mahsul adat dari Minangkabau yang dibawa kemari. Diubah sedikit, tetapi esensinya masih sebegitu. Sekarang ini bagi kita untuk menentukan dalam perlembagaan, yang paling tinggi ialah perkara 160 di pusat, Perlembagaan Persekutuan Malaysia.
Di situ berkata kalau nak jadi orang Melayu, tiga syarat. Bertutur dalam bahasa Melayu, memeluk agama Islam, dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Adat istiadat di bawah perkara 160 adalah budaya, adalah adat yang sebenar. Soalnya kini, adakah orang Melayu mengamalkan adatnya? Ini soal perundangan. What elements are there in the constitutional provisions that you must recognize? Ini baso dia orang di mahkamah. Saya sebutlah sikit. Sebab, itulah, sekarang saya dah boleh menasihat. Tak nak boleh saya, pergilah Singapura pula, berhujan macam ni. Ha? Tapi sana tak apa kitab dia baca boleh dah diubah. Namun hujah undang-undang ini tetap dipakai orang. Satu hari akan muncul satu bukan Melayu tampil ke mahkamah mengatakan, this man is not a Malay because he does not practice adat istiadat Melayu. Apa kita mau cakap masa itu? Kita akan cakap pada dia, oh my lord, this is wrong. This cannot be accepted because I am a Malay. You see, I'm wearing songkok. I'm a Malay. Hujah sana akan kata, buktikan bahwa anda mengamalkan adat Melayu, adat istiadat. Jadi menjadi persoalan, kenapa kita tidak sekarang wujudkan silabus kita? JKKN boleh tolong, Dewan Bahasa boleh tolong. Kita gunakan bahasa jiwa bangsa, kemudian kita latih balik anak-anak kita ni, apa itu adat? Bagaimana kita nak beradat? Bagaimana kita harus budiman? Berbudi? Ya, dalam adat kita macam-macam lah istilah yang ada. Kok rimau dalam paut, kambing cuo yang keluar. Mari dia. Mana pula ni jam? Kok rimau dalam paut, naga yang keluar ke kau. Itu adalah pesongan kata-kata. Tapi hakikatnya ialah saya nak pulangkan riwayat ini kepada saudara-saudari, termasuk pemimpin-pemimpin adat. Sedarlah, jika ini hilang, kita akan hilang dalam lautan kemanusiaan di dunia ini. Meraunglah kita pergi puluh kili, nak bercakap Melayu batu pun kita dah tak boleh. Hal ini harus kita terima dengan senang hati tetapi dengan kesabaran. Jadi dicadangkan di situ perkara 160 difahami. Perkara 4, perkara 7, perkara 16 dalam Perlembagaan Negeri 9 difahami. Tugas-tugas datuk lembaga mesti difahami. Datuk ini apa kerjanya? Datuk ini apa kerjanya? Buah pak apa kerja sebenar? Anak buah apa kerja sebenar? Bagaimana kita menggunakan adat? Kuat semula dengan budi. Jadi persoalan begini, kalau tuan-tuan tanya lah, tak ada yang minat lagi. Jadi kadang-kadang saya terasa saya memakit dalam air. Cuba tuan-tuan fikir, makit dalam air buih je naik. Betul ni tengok itu orang tak pernah mau apa. Inilah yang jadi apa, orang Minang kata perasaan atau masalah yang dirasai. Mari kita bersama selepas ini, yang memimpin sekolah, kita hadkan sedikit masa untuk membimbing anak-anak kita jurusan kepada budi, sedikit tentang apa itu adat perbatin, apa itu adat.